sebanyak saudara Effendi boleh kita gunakan kepakaran beliau. Supaya apa yang ada majlis-majlis ilmu yang disampaikan di masjid kita ni boleh saja dituntun oleh bukan saja kita yang dalam masjid ni tetapi masyarakat yang ada di sekeliling kita. Itulah yang dikatakan membetulkan yang desa. Kemudian dijadikan satu budaya. Ya, maknanya mungkin kalau ada inisiatif kita tentang benda ni, manalah tahu rezeki masjid kita pula terpilih sebagai masjid terbaik dalam negeri kita. Mana tahu kan? Satu macam ni, kemudian masjid ni dia ada akaun Facebooknya, dia ada Instagramnya, dia ada YouTube-nya. Hebat tak hebat? Kerana kita ada orang yang ada kepakaran dan kebolehan. Kalau tak ada tu cerita lain lah, nak kena import pula orang luar. Tapi kita ada sahabat kita yang insyaAllah boleh memberikan komitmennya untuk perkara ini. Maka itulah hijrah kita. Dan mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan ganjaran yang sebaiknya kerana perjuangan kita jihad tadi. Dan ianya balik kepada niat waniyah. Niat itu Nabi SAW sebut dah dalam hadis yang kita baca tadi. Innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu ada niatnya. Innamal kulli imrin ma nawa. Dan hasilnya akan bergantung kepada niat asal perbuatan. Maka kalau hijrah kita, Nabi SAW kata famankan hijrah tu ila Allah wa rasulih. Hijrah kita kepada Allah dan Rasul. Maka dapatlah kita kepada Allah ganjaran pahala. Dan kerana doa Nabi SAW dapat syafaat kita nanti di pada masyarakat pada hari kiamat. Umaikan hijrah tu di dunia sibuhan. Kalau orang hijrah kita itu kerana dunia, sesuatu tujuan dunia, bukan kerana Allah, bukan kerana Rasul, kerana dunia. Awin Quran di yang kiamat. Ataupun kerana seorang wanita yang ingin dikahwini. Contoh, bukanlah kata kat kita. Tapi waktu hijrah Nabi SAW itu adalah satu hamba Allah ni, ada satu lelaki musyrik ni, dia sanggup berhijrah dari Mekah ke Madinah kerana nak berkahwin dengan wanita muslimah yang menjadi idaman dia. Wanita tu kata, apa kalau abang nak kahwin dengan saya, abang kena ikut saya hijrah ke Madinah. Maka lelaki ni setuju, lelaki ni sanggup ikut. Maka kata Nabi SAW, fahijrah tu dia dapatlah apa yang dia nak. Tapi dia tidak akan dapat keredaan Allah dan Rasul. Itulah dia. Ya, hijrah yang dikatakan walakin la jihadu wanniyah. Jadi itu dia tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahuwataala akan memberikan kita kefahaman yang sebaik-baik tentang maksud hijrah itu sendiri, ya. Wallahu a'lam. Jadi kita teruskan pengajian kitab kita untuk maklumat Tuan Haji Ustaz Tuan Haji Razali, kita telah sambil pergi kepada kitab yang baru, iaitu kitab yang dikarang oleh seorang ulama besar iaitu Al-Imam Muhammad As-Sanusi rahimahullah taala, iaitu Syarah Matan Al-Barahin. Beliau mengarang kitab Matan Al-Barahin ni dan dia beliaulah yang mensyarahkan sendiri kitab. Selalunya kalau kitab besar ni, satu ulama besar mengarang kitab besar ni, syarah dia tu ulama lain yang karang. Yang ini special, dia karang kitab dan dia yang karang syarah kitab tu sendiri. Baik, kita sampai kepada bahagian pertama, hukum akal. Kita ambil kitab Tauhid, ya. Muka surat 23. Itu dia. Maka Imam Muhammad As-Sanusi rahimahullah ini menulis, i'lam annal hukmal aqliyah yanhasiru fi thalathati aqsam, al-wujubu wal-istihalatu wal-jawazu. Apakah terjemahannya? Ketahuilah bahawa sesungguhnya hukum akal itu terbatas ia pada tiga bahagian sahaja. Hukum akal ni dia ada tiga bahagian. Apa dia tuan? Pertamanya wajib, al-wujub wajib, wal-istihalah mustahil, wal-jawaz harus. Hukum akal ni ada tiga: wajib, mustahil, harus. Kalau hukum syarak dia tujuh: wajib, sunat, harus, makruh, haram, sah, batal. Langsung ni bukan tujuh lapan. Bukan saya, bukan tujuh lapan.
wajib, sunnah, harus, makruh, haram, sah, batal, halal. Satu lapan. Satu hukum syarak. Ini hukum akal. Akal kita ni satu benda yang daripada terbit daripada akal kita ni hukumnya ada tiga. Wajib pada hukum, wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Itulah cerita dia. Ya, baik, kita tengok apa yang disyarahkan oleh beliau. Dalam perbahasan ilmu tauhid, para ulama usuluddin, ulama-ulama ilmu tauhid membahagikan hukum kepada tiga bahagian. Hukum tersebut adalah hukum syarak, hukum akal dan hukum adat. Hukum itu sendiri dipecah pada tiga. Hukum syarak, kita dah sebut tadi. Hukum syarak dah sebut tadi kan? Sunat, wajib, sunat, harus, makruh, haram, halal, sah, batal, itu hukum syarak. Hukum solat fardu apa dia? Wajib. Kan? Hukum sembahyang duha apa dia? Sunat. Kan? Ya. Kalau kita sembahyang jemaah, contoh imam baca rakaat pertama surah Al-Duha, rakaat kedua baca surah Al-A'la. Contoh. Tadi dah betul lah. Tadi betul lah rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Al-Duha. Betul tu. Kan dapat pahala sunat. Kan pahala baca ayat selepas Fatihah pun dapat sunat itu. Kita ikut tertib pun dapat sunat juga. Katakanlah terbalik. Ada berlaku tuan-tuan, jangan cakap tak ada. Ada berlaku. Maka hukum dia makruh. Pahala sunat ayat-ayat tu dapat, tapi pahala tertib tu tak dapat. Sebab dia buat perkara yang makruh. Itu hukum syarak. Haram. Haram ni kita sendiri tahu lah. Kan? Benda yang dilarang Allah Ta'ala, kita buat. Dapat pahala. Kalau buat, dapat dosa. Tinggal dapat pahala. Wajib tadi dapat. Buat dapat pahala. Tinggal dapat dosa. Wajib. Sunat buat dapat pahala. Tinggal tak dapat. Tak ada masalah. Harus buat. Boleh tak buat? Boleh. Tak apa. Tapi harus ni dia ada perbahasan yang lain. Kerana ada benda yang harus pada asal. Contohnya al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal hukum satu tu pun dia harus. Makan hukum harus, minum hukum harus. Kan? Ada perkara tu harus dibuat. Tak ada masalah, tapi bila buat kita dapat pahala. Tu perbahasan harus itu. Tapi kita tak cerita itu, nak cerita pecahan saja. Makruh buat tak ada apa, tinggal dapat pahala. Merokok contoh, tinggal merokok apa-apa. Tapi kalau isap rokok, tak ada apa. Kan? Walaupun ada fatwa-fatwa tertentu mengatakan merokok itu haram, tapi di kita ni merokok itu masih lagi makruh. Siapa yang merokok itu tak apa. Tapi siapa tak merokok, baiknya lah. Bagus. Haram jelas lah. Kita tahu lah kan. Itu mudah. Halal. Halal ni benda yang boleh. Makanan contohnya. Makanan itu daging yang sembelih itu, daging lembu sembelih itu halal. Daging babi yang disembelih pokok. Dia sembelih pun syarak. Tapi yang disembelih itu babi. Halal ke haram? Haram lah. Walaupun sembelih dia, kita baca bismillah, Allah Akbar, sembelih. Memang ikut syarat. Putui, urat semua. Tapi yang disembelih itu balik bayar. Halal ke haram? Haram lah. Kan? Itu dia. Halal, haram. Sah, batal. Kalau satu ibadah tu cukup syarat dia, sah lah sebagai apa ibadah. Kalau ada syarat yang tertinggal ataupun ada perkara yang membatalkan tu dibuat, maka ibadah tu jadi batal. Contohnya tekan tweet dalam sembahyang. Kalau tengah sembahyang perawat. Maka ulama memutuskan, ulama-ulama Malaysia memutuskan sembahyang orang tu batal. Kalau dia carry juga, sembahyang dia tidak sah. Contohnya tu. Kan?